Saya Kak Nini, cerita sikit 5 minit. Ceritalah, kenalkan diri. Oh, assalamualaikum. Saya Syahban Nini binti Mahmud. Saya dari Shah Alam, sekarang kat Kelantan, memang berasal dari Kelantan dan saya leader nombor 1 SKV, alhamdulillah. Ha, sikit larilah tu. Sikit nanti aku nak interview. Dengan sis sekarang alhamdulillah dalam setakat hari ni dalam 34 juta kot. 34 juta. Ha. Alhamdulillah. Dia orang tanya kat mana ni kat Nini? Ini dekat office SKV. Kota Baru. Kota Baru. Ya. Ha. Kat Nini berapa lama dah join SKV? Saya sejak December 2016 tapi masa tu part time. Saya full time dengan SKV 2017 Mei. Tapi masa tu sistem stockist agent, bukan sistem sekarang. Sistem sekarang sangat best. Sekarang ni berapa sale setakat tahun ni? 34 juta. 34 juta. Ha, tengok ni 34 juta. Betul-betul. Ni Kak Nini. Kak Nini, saya 30 juta lebih kan? Okey, paling tinggi sale, sebulan berapa? 9. 9 juta. Ha, kat situlah. Berapa untung tu lah, untung 92 juta. Punya apa? Tak ingat. 92 juta. Berapa tu anggaran-anggaran untung tu? Dalam 260,000 macam tu. Ah, 260,000 ah, bukannya 260 ringgit ah. So itulah SKV. Tapi dulu Nini masa stockist agent paling tinggi untung boleh dapat berapa? Untung? Untung memang ciput lah. Kalau masa dulu stockist agent. Memang pasal dia masa saya masa stockist kita 50%. So kalau apa yang saya dapat sekarang bersih, itu adalah gross saya masa dulu. Kasar lah. Nah, tapi saya dapat paling tinggi masa tu 120,000. Kasar gross. Kasar. Tidak tolak. Pasal dulu saya masa stokis, saya kena bayar postage untuk stokis. Barang-barang yang hantar ke stokis semua saya tanggung. Reward stokis. Lepas tu staff, lepas tu kita nak simpan barang, barang saya dalam store 100,000 minimum. So saya kena ada satu store yang besar. Jadi saya sewa office, satu office saya sewa 8,600 sebulan. Oh, overhead tinggi lah. So 14 staff, pasal nak jaga stokis lagi, nak jaga stok lagi, nak post lagi. So semua tu ciput sangat. Dia punya net dia tu memang sipi-sipi je. Dulu paling tinggi lah sale, paling tinggi masa stocking agent berapa? Sales. Sale. 847,000. Dekat situ untung tu berapa? 5%, 3%. Masa tu kalau 800,000 tu untung bersih berapa? Ke tak ada. 2.5. Tu dia kata 120,000 gross. Gross. Belum tolak lagi lah. Rasanya macam 2.5 je kot macam tu. Saya punya untung bersih. 2.5%. Ya. Ha, tapi sekarang ni sale 9.2 juta sebulan boleh dapat 250,000 kan. Alhamdulillah lah. Tak ada, tak payah go postage, tak payah tak payah sewa office besar. Office saya sekarang cuma 2,600 je. Lepas tu saya ada 4 staff. Mana bagus kat ni? Yang dulu ke yang lama, yang sekarang ni? Oh, confirm lah yang sekarang. Ni kalau tidak tak boleh relax macam ni. Kalau office kita ni logistik sekarang, barang tak hantar lah apalah kan. Saya bukan relax-relax saja. Relax duit masuk, insyaAllah. Saya masuk, alhamdulillah. Ni betul, bukan saya gemar. Saya selalu live, orang tak percaya. Ni betul. Ini betul. Di mana kita orang sekarang, kat mana-mana pun kita boleh buat sales. Sambil order kat mana-mana. Kat mana-mana je. Sambil bercakap ni, orang order kita dah boleh ni. Lepas tu saya akan, and staff saya ada beberapa orang yang duduk kat rumah. Kenapa? Because kita ada sistem. Betul. Macam mana nak join? Macam mana? Kau klik dekat aku punya bio. Silakan. Jom. Bersama kami, satu family. Yes, ni real ni. Kak Nini memang betul 9 juta.